Jadi empat hal dalam membentuk tim kuat itu, satu physical training, yang kedua technical training, yang keempat tactical training, baru mental training. Tapi masuk tahap ke teknik taktik ini kan kita harus sudah berikan uji coba bagi pemain untuk melihat apa, untuk melihat di karakter yang terbentuk dari mental pertandingan. Komposisinya setelah ini pemain dari Kabupaten Pemalang terseleksi, kemudian kan nanti ada seleksi yang dari luar. Luar. Itu komposisinya berapa? Belum bisa saya sampaikan, Mas, karena ini masih tahap seleksi. Tapi yang jelas yang terbaik, yang kira-kira parameternya itu bisa bersaing di tingkat ASPOR nanti. Harapannya setelah diambil dari sini? Ya kalau bisa pemain lokal lebih banyak kan lebih bagus. Tapi kan nanti kita lihat kualitas, kan gitu. Ya. Lebih banyak pemain lokal lebih bagus, supportnya akan masyarakat akan tinggi, loyalitas dedikasi dia sebagai pemain putra daerah juga akan lebih tinggi, ya kan? Dan ini aset daerah. Ini harapan saya. Tapi kalau nanti itu tidak terrealisasi, karena sepak bola itu juga prestasi, membawa nama daerah, menyenangkan animo masyarakat, dan kalau bisa Pemalang menjadi sepak bola menjadi industri di sepak bola itu, ya tentunya nanti kita lihat perkembangan ke depan. Berapa pemain yang bisa kita rekrutkan? Nah, ya saya pertama ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan seleksi ini di bawah pimpinan Persator. Alhamdulillah hari ini sudah selesai, animo pemain sepak bola yang hadir pada hari ini alhamdulillah sudah banyak. Besok mungkin ada tahap kedua. Masih banyak masih banyak bibit yang bisa di di potensi di Pemalang ini masih banyak, sehingga saya harap teman-teman yang lain juga, manajemen, pelatih dan yang lain-lain bisa meluapkan ekspresi yang besar kepada PSIP, apalagi animo masyarakat. Kemarin kita bisa lihat banyak sekali di pelosok-pelosok yang mampu berbondong-bondong ke Stadion Mukhtar ini untuk menyaksikan tim kebanggaan Kabupaten Pemalang. Mungkin itu. Harapannya apa setelah kemarin di tahun 2017 PSIP agak terpuruk lah, nggak di tahun 2018 gimana harapannya? Ya harapannya tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Lagi animo masyarakat saat ini lebih baik daripada tahun kemarin, sangat tinggi, dan kami manajemen, pelatih, staf pemain mengharapkan kepada masyarakat untuk selalu mendukung PSIP dan selalu mensupport PSIP dimanapun kami berada, khususnya di Stadion Mukhtar ini sendiri. Tentunya dengan kritikan juga tidak lepas dari semua ya. Banyak sekali kritikan-kritikan dari supporter LASBU ataupun LBS yang membuat kami ibaratnya tergugah semangat untuk memajukan sepak bola Kabupaten Pemalang itu sendiri.